Saat ini, RKUHP sedang dibahas di DPR. Sebuah pembahasan yang tidak main-main karena permasalahannya sangat kompleks. Mengingat ada 786 pasal, ini menjadi satu-satunya rancangan undang-undang terbesar dalam sejarah Indonesia sejak zaman kemerdekaan. Pembahasan itu akan berpengaruh tidak hanya sekarang, tapi juga nanti hingga anak cucu kita. Karena itu, proses pembahasan rancangan KUHP antara pemerintah dan DPR harus kita awasi bersama.